Ngono ngomongnya diet. Piringnya bedo, gelasnya bedo. Wonge ya bedo, Mbak yo. Yang penting sehat, Mbak yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya di Semento. Sekarang kita lagi sedang istirahat habis vaksin petugas nakes dan ikuti para petugas nakes gimana caranya makan nih. Jangan lupa nanti ya di like, subscribe, dan komen. Check it out. Assalamualaikum. Guyon. Aku coba masuk ke rumah santan dengan nama Pak Heri. Tuh, ayam pedas. Saya warga Hadi Sumianto. Waduh iki kena serang ibu-ibu penari. Penari apa, Pak? Ini latar belakang jadi. Belakang mana, Mbak? Ayo, Mas. Ini ada pisangnya, cuci mulut ini pisangnya. Wah, dengar apa ya? Burit dah kayak lo. Ayo, kena tendang aku. Potret yang bulu tak jumbo terus yang gede. Ada bekal pura tak dorong. Yang dipakai dorong wis bekal dibisa. Nggih, monggo. Ini jam istirahat setelah vaksin teman-teman, ini petugas nakes dari Kecamatan Ambulu, Mbak ya. Sama Bapak Babinsa, sama Bapak Kades Karanganyar Ambulu, Bapak Sunaryo. Loh, tak tekan dulu saya ugi loh. Monggo. Ya.
Last doll pokoknya ya. Piringnya bedo dewe iki. Piringnya bedo dewe lho. Jadi diep. Ush. Baik, mangan lalapan be sendok garpu bingung male. Ucul lho Pak itu. Apa Mbak? Oh, selam, 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 selam. Pak Polorian, Pak. Pulang, Pak. Ya, hati-hati, Pak. Ayo, di parani, weh. Kamu itu di parani, ya, saya. Loh kok tanduk Mbak? Tanduk kayak ini. Wow. Jangan lupa ya, subscribe ya. Bapak pada makan. Selamat makan. Bos. Aku diet. Gila nih pas mangan. Aku sudah diet, bos. Makanya satu sendok. Satu sendok, satu sendok. Kursinya mau. Aku diet tiap 1 jam sekali makan. Tapi 2 piring. Oh, ini langsung secara langsung iki. Ini dengan Bapak Lurah kita. Mas Hadi, oke. Eh, nggih. Eh, gue cerita apa curhat? Itu warung kuliner ayam pedas. Hmm.
Ini vaksinnya targetnya sampai berapa, Pak? Untuk Balai Karanganyar ini? Untuk saat ini di rumahnya Pak Kasun, Suswanto, targetnya 500. 500. Insya Allah bisa terpenuhi. Amin. Berarti intinya nih petugas-petugas dari nakes sih. Nakes ini. Istirahat. Iya. Ya. Bisa oke karena kerja sama yang tadi. Kalau saya sendiri nggak mau apa-apa, ya apa katanya nakes-nakes. Mau bicara dengan Pak Kasun ya, oke. Tapi jangan sambil beli kerupuk. Ya aku malu kok. Ya kata kita nawe. Ini secara langsung, Pak. Secara langsung, nggak bisa mutu. Nah, nih. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya perjalanan vlog kita di Karanganyar dengan ibu-ibu nakes ini. Jangan lupa nanti ya di like, subscribe dan komen. Dan buat teman-teman yang sudah like, subscribe dan komen, semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang banyak, dan jangan lupa tetap berpikir positif. Oke, assalamualaikum.